on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-33. Barito berhasil jauhi degradasi BRI Liga 1 usai kalahkan Persita Tangerang. Gol perdana Barito Putra tercipta di menit 59 lewat asis Rafael Silva. Skor 1-0 menutup babak pertama. Gol kedua Barito Putra tercipta di menit ke-70 lewat asis Bagas Kava, sekaligus gol penutup di babak kedua. Dengan kemenangan ini, kini Barito Putra berada di posisi 14 klasemen dengan raihan poin 35, sedangkan Persita Tangerang masih di papan tengah, berada di posisi 9 klasemen dengan raihan poin 39. Persikabo menyerah dengan skor 1-3 oleh Singa Edan, Arema FC. Kekalahan Persikabo harus tertahan di peringkat 12 dengan raihan poin 37. Sedangkan Arema FC berada di peringkat ketiga klasemen dengan raihan poin 62. Di bawah satu tingkat dengan Persib di urutan kedua dengan poin 67. Gol pertama Arema tercipta pada menit 63 lewat Rizky Dwi Febrianto. Sedangkan gol kedua Arema dicetak oleh Johan Ahmad Farisi di menit 69 lewat asis Dendi Santoso. Dan gol berikutnya dicetak oleh Carlos Fortes lewat asis Dedik Setiawan. Sedangkan gol Persikabo dilesakkan oleh Hanis Putra di menit ke-65 lewat asis Muhammad Dimas Derajat. Demikian hasil pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-33. Ayo dukung klub kebanggaan Anda, BRI Liga 1 kasta tertinggi sepak bola tanah air. Terima kasih sudah menonton. Jika berkenan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.